Oh iya, kebetulan kan karena Onya juga lagi hobi banget untuk ngedance dan masih muda, dia harus mengeksplor semua talenta sama bakat-bakat yang dia punya. Foto lagi latihan dance sama Betang tuh ceritanya gimana, diminta sama Ko Ruben ya? Oh iya, kebetulan kan karena Onya juga lagi hobi banget untuk ngedance dan masih muda, dia harus mengeksplor semua talenta sama bakat-bakat yang dia punya gitu. Jadi kalau misal kemarin juga kebetulan dia bilang, "Fer, collab bareng, ngedance bareng, sama sekalian kita syuting bareng." Itu latihan apa sih? Dance modern gitu, breakdance? Kalau breakdance kan butuh proses gitu. Kalau modern mungkin kita tinggal ngafalin gerakan dan ngikutin. Kalau breakdance kan ya kita harus latihan power dulu, latihan keseimbangan, terus fisik kita, jadi butuh proses. Kemarin lu gampang ngikutin atau seperti apa? Mungkin kita sama-sama belajar sih. Dia belajar, gue juga belajar sama-sama. Fer, lu lihat bakatnya ada nggak? Pastilah, masih muda. Gue aja mulai waktu itu umur 17 tahun, dia apalagi masih segitu. Ya? Masih panjang lah. Kalau dulu belajar latihan dulu berapa lama sih kalau taruh sendiri? Setahun kalau misalnya kita rutin udah bisa maksimal. Gitu, kalau misalnya ya males-malesan, ya tergantung sih, balik dari orangnya sendiri mau sejauh dan serutin dan seserius apa latihannya. Nah kalau melihat waktu untuk konser tanggal 4 besok, kira-kira terkejar nggak? Oh dia kan udah sering latihan. Iya makanya pas sudah hafal lah. Ada berapa itu? Nggak tahu kalau salah acara itu. Yang lu Fer nggak buat latihan buat acara itu ya? Oh bukan. Artinya untuk gerakan aja, dasar aja. Iya. Dan siapa sih yang kemarin diajarin sama Onya? Mungkin ada jenis-jenisnya yang kemarin Fer latihan. Lebih ke hip hop sama modern dance sih. Ya, itu yang milihin dari Fer sendiri atau permintaan tim kah? Lagi jarang. Lagi fokus ke nge-gym, workout, street workout. Kalau nge-dance baru mau mulai lagi sih. Kemarin berapa kali latihan sama di rumah? Cuma sekali doang. Ya. Oke, buat konten atau buat ada acara? Udah dijelasin tadi di pertanyaan pertama.